9 wali kota sekali mantan yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Regional 5 Wilayah Kalimantan, melakukan aksi penanaman pohon di area Masjid Kubah Kecubung Kota Palangkaraya. Jenis pohon yang ditanam antara lain pohon ulin, serta pohon alau yang merupakan pohon khas Kalimantan. Dipilihnya dua jenis pohon tersebut karena memiliki struktur yang kuat dan keras sebagai lambang harapan, doa, dan kerja keras. Menurut Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen para wali kota dalam menyiapkan ruang terbuka hijau bagi warganya. Seperti komitmen tadi, komitmen seluruh wali kota yang akan memperluas ruang terbuka hijau, maka siap-siapnya Masjid Kecubung dan sekitarannya, dan sekitaran keseluruhan Masjid Kecubung yang dulu adalah hutan, mudah-mudahan ke depan bisa asri dan hijau kembali. Seperti itu. Pak, ini juga komitmen dari pemerintah kota juga untuk akan membuka ruang terbuka hijau. Oh iya, ya, kan namanya tadi disebutkan komitmen seluruh wali kota termasuk Kota Palangkaraya. Pak Irit menambahkan, pemerintah Kota Palangkaraya terus berkomitmen untuk membangun kota yang berwawasan lingkungan. Selain itu, Pak Irit menghimbau masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, agar Kota Palangkaraya tetap asri, nyaman, aman, dan layak huni. Dari Palangkaraya, Ahmad Ben Bella, Permata TV mengabarkan.